Fazli Mazlan. Kali ini Selangor masih lagi mencuba dalam kawasan penalti. Dan isyarat diberikan oleh pengadil daripada tindakan Syarif Fikri ini untuk membolehkan sepakan penalti. Kita perhatikan lagi sekali larian yang dilakukan. Jelas tackle inbox yang dilakukan oleh Muhammad Alif Najmi. Jadi peluang Selangor untuk menambah jurang ataupun melebarkan jurang gol mereka, mencari gol yang ketiga sebelum mereka meneruskan aksi timbal balik di tempat sendiri 1 November nanti. Pengambil sepakannya siapa? Sudah pastinya pemain ini sendiri. Syarif Fikri. Dia berpeluang untuk mencatatkan nama selaku penjaring gol pertama Piala Malaysia ini. Dalam perlawanan ini. Dah tak berjaya Eki. Cemerlang tindakan Fikri Ceso. Namun dia mengalami kekejangan setelah menerbangkan badannya untuk menyelamatkan penalti yang dilakukan oleh Syarif Fikri. Sepakan yang agak kurang baik sebenarnya daripada Syarif Fikri. Dibaca dengan kemas oleh Fikri Ceso. Dia tidak mencari ruang yang lebih besar lagi bagi pemain ini. Sudah pastinya dia berperang dengan prestasi sendiri untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama Selangor.